ucapan tidak lantas ke hati. Bagai kilat datangnya rasa kasih mesra. Bila mata beraga pandang, bagai kilat hilang pula kasih dan cintanya. Tiada tempat daku berpegang. Jeffrey Zane, oh Jeffrey Zane, sedetik kasihmu kan ku kenang dalam jiwa berkumandang. Terlalu rapat. Please, don't come too close. Thank you. Please, don't touch anything here. I'll go and report it to the authority. Let's go, Marie. I'll say.
send you home first, Mark. Okay, Jack. What a shock. Well, this has really been a memorable honeymoon. Tina, keluar sekejap. Hai, Manis. Cakaplah nak apa. Kau ganggu aku tengah pin gambar tadi. Masam pula. Nanti kulit keriput tau. Nah. Develop mikrofilm ni. Print untuk buat slide sekali, ya. Sekarang juga tau. Semuanya nak lekas. Dia senang-senang pergi piknik, jumpa girlfriend, kita disuruhnya bekerja saja. Oh, cemburu ya? Aku tahu buat orang cemburu. Mari. Siap, Ed? Dah, Jeff. Kalau awak bawa kompas ini dalam jarak 3 batu keliling, senang saja saya menjejaknya. Bagus. Tapi sayang, Ed. Kalau Ali ada membawa kompas ini, kita dapat menjejak dia. Boleh jadi dia tak akan mati. Oh, pasal mati jangan dibuat bergurau, Jeff. Tidak, Ed. Aku tidak berolok-olok. Aku tengok mayatnya di Pantai Canggih tadi. Sekarang kita mesti beritahu headquarters. SA-01 calling headquarters. Headquarters mahu kita siasat punca kematian Ali, Ed. Macam mana kita nak siasat? Dia menghilang seminggu dengan tidak membuat apa-apa perhubungan dengan kita pun. Boleh jadi kita akan dapat tahu serba sedikit dari gambar yang diambilnya? Tina, dah siap slide tu? Sudah, Jeff. Siapa yang mengambil gambar-gambar tu? Dari fake tau. Itulah peninggalan akhir marhum Ali, Tina. Alah, jangan cakap begitu. What of honor? Betul, Tina. Bawa lekas slide-slide itu kemari. Okey, Jeff. Ed, tolong buka skrin.
Mm-hmm. Betul kali dah. Ready, Jeff? Ready. Bilik ini nampaknya macam store tempat simpan senjata. Cuba tengok gambar-gambar yang lain pula. Sekarang baru kita tahu mengapa Ali mati. Jeff. Ya? Dari gambar-gambar ini sudah nyata bahawa dalam negeri ini ada sarang gerakan sulit sebagaimana yang disyaki oleh HQ. Ya, Ali dapat masuk ke sarang gerakan itu dan mengambil gambar dengan kamera ini. Ya. Di antara orang-orang ini, sudah tentu ada yang menjadi pemimpinnya. Tapi sayang, kita tak tahu di mana letaknya sarang gerakan ini. Coba off lagi sekali, Ed. Jeff, sekarang tugas kita ialah menjejak dan kalau boleh menjahanamkan sekali gerakan ini. Ya, Ed. Sini. Kita mesti bertindak. Bukan saja kerana sudah perintah dari headquarters, tetapi kerana keselamatan seluruh umat manusia. Dari gaya-gaya uniform orang-orang ini, yang mana satukah pemimpin besarnya? Ribaskan semula. Stop. Dari gaya dia menutup mayat ini, memang boleh jadi dia melindungkan perbuatan dia untuk mengambil sesuatu barang dari kasut si mati. Kalau betul, apa barangnya? Dan siapa dia ini? Menurut berita yang kita terima, si mati ini ialah seorang reporter surat kabar. Bukankah begitu, Ratna? Ya, Komander. Switch off. Bagaimana dia boleh masuk ke sarang kita? Ini menunjukkan security kita belum cukup rapi lagi. Setahu saya, orang-orang kita tiada yang pernah belot, Komander. Kalau ada yang belot, masing-masing tahulah apa hukumannya nanti. Ratna, siasat sekali lagi tentang security kita. Number 4, kau kirimkan gambar orang ini ke tiap-tiap ejen kita. Suruh siasat, siapa dia dan apa yang diambil dari orang yang mati itu. Adakah dia tahu rahsia gerakan kita? Yes, Komander. Botak! Kau mesti ingatkan orang-orang kita di luar supaya berhati-hati. Kita tidak mau kerajaan terlibat dalam urusan kita ini. Kita mesti bergerak dalam sulit. Hingga sampai waktunya kita lancarkan gerak kilat. Baik, Komander.
Ladies and gentlemen, tonight the Adelphi Hotel is proud to present Princess Zarina and her troupe in an exotic dance of the Arabian Nights. Ladies and gentlemen, Princess Zarina. Miss Chua Mi Ling, 42 Holland Road. Mari kita antar ke sana, Mona. Baiklah, Jeff. Calling G ketiga. Plan yang pertama tak berjaya. Plan yang kedua sukses. Dan sekarang mereka sedang menuju ke sana. Is this the address, Mona? I think so. Miss? Miss Chua? Miss Chua? Encik Gaya tolong saya tadi. Thank you very much. You're welcome. I think this is your house. Yeah. Now, let me help you. Is it good? Mona? No, thanks.
Thank you. You're welcome. Marilah masuk. Oh, sorry. Saya tidak kenalkan diri saya. Terus nak ajak awak masuk. Saya Mei Ling. Pleased to know you. And this is Mona, seorang guru tari. Saya Jeffrey Zane, wakil lecturer. Sorry lah, hari dah jauh malam. I have to leave now. Please, Mr. Jeffrey. Masuklah sekejap. It's not enough by saying thank you, Mr. Jeffrey. Oh, no, no, no. Please don't call me Mr. Just call me Jeffrey. Okay? Jeff, it's late. Please, Jeff. I'm sorry, Mileng. Ini kad saya. Saya fikir lebih baik awak masuk insurans. Kalau ada kemalangan lagi, ada peluang awak buat claim. Right? Menaik, Mileng. See you. Bye-bye. Maleng, mari. Lekas, lekas. Kenapa kau tidak mau ajak dia masuk kemari, ha? Kau tak dengar aku ajak tadi. Apa boleh buat? Dia tak mau. Oh, di sini dia tinggal, ya? Aku nak ke sana biar aku lipat dia. Mari kita pergi ke sana. Okey. Kau terburu-buru sangat, botak. Bukankah komander kata mesti hati-hati? If you upset all our plans, all our work will be wasted. Kau jangan cuba nak mengejar aku, ya? Kalau kita tidak lipat dia sekarang, bila lagi, ya? Please, botak. Let me do it my way. Calling Commander G. Calling Commander G. Memang betul sebagaimana yang aku sangka. Si Miling ini pun anggota gerak sulit. Macam mana you boleh syakkan dia, Jeff? Aku nampak dia pura-pura pengsan tadi. Jadi, yang dia diganggu oleh orang-orang jahat tadi, cuma satu plan nak memerangkap you saja? Tentulah. Sebab itu aku ambil gambarnya semasa aku singgah tadi. Habis kenapa you kasih alamat rumah dan nama you sekali? Apa ada lain jalan kita nak tahu hal dia orang? Kita tak boleh pergi ke tempat dia orang, kita jemput dia orang datang ke tempat kita. Kemudian kita tunggu. Apa tindakan si Miling? Come in. I wasn't prepared for your coming, Miling. I'll prepare apa? Masa ni pun, you sudah cukup handsome. You ni nak puji I pula, ada apa-apa ke ni? Please take a seat. Can I offer you a drink? I don't mind, thank you. Anything special? No, anything will do. Okay, excuse me. Rumah orang bujang, Mileng. Sorry lah, tak teratur. I really don't mind. In fact, rumah you ni cukup kemas, Jeffrey. I fikir I tahu apa sebab you datang pagi-pagi ni, Mileng. You tahu? Ya. Yeah. You nak masuk insurans, kan? Ya, yeah, ya. Yeah. I takut kalau dapat malang macam last night lagi. Mari duduk dulu, Mileng. Have a drink first. Nanti I tunjukkan you policy. You nak ambil insurans nyawa atau accident? Dua-dua sekali pun boleh, kan? Boleh. That's much better. Excuse me.
Amerika Fong Fong Insurance ni? Ya. You terpaksa kasih tahu saya berapa umur you sekarang. Dan you nak ambil polisi berapa ribu untuk berapa tahun. Oh. Have a look at that. I tak tahu nak buat decision. You tunjukkan saja apa yang baik. I place myself in your hands, Jeffrey. You make me feel very lucky today. Cheers. Masalah balik, Mileng. Sianlah, saya ni orang bujang. Get up. Don't try to be funny. I'm a good shot, you know. Wah. Semalam ia jerit diganggu orang. Hari ini dah boleh melawan, ya? Don't touch it. Secret saja, Mileng. Kalau ingin tembak-tembak lah. Biarlah saya mati asal dapat isap rokok. And you are welcome to smoke also. Draw your hand slowly. Okay. Now. Let us talk business. Aku mau tahu siapa kau yang sebenarnya. Aku Jeffrey, wakil insurans. That's not the whole truth. Now one more thing. Apa yang you ambil dari orang yang mati di Changi? Oh, itu. Now, you tell me siapa kau yang sebenarnya. Speak up. You tak mau periksa badan I? If there are any hidden weapons. Thanks for reminding me. Now, take off your dress. No. Go on. What are you gonna do? Go on, take it off. I'll do it. Ow! Tickling me. No hidden weapons. Are you quite sure? Mm-hmm. Who are these people? They are my friends. Now, Millie, tell me the truth. Who are the people in this photograph? Listen to me, Millie. Kawan saya ni ahli dalam ilmu elektronik dan medicine. Kalau dengan baik kau tidak mau beri keterangan,
dia boleh buat kau berkata benar. I tak berani kasih tahu. My life is controlled by this. I don't want to die. Let me see. Aku faham. Ini gelang remote control. Kau diugut melalui gelang ini. Tapi jangan khawatir, Milik. Terangkan apa yang kita mau tahu. Ed akan cuba untuk menghilangkan kuasa gelang itu. That's right. Biar saya siapkan kakasnya. Now tell me. Siapa orang-orang ini? Tell me! Jangan.
Komander, ini JK3 dari bilik nombor 2. Okey, Botak. Kau boleh datang ke bilik kontrol. Baik, Komander. Saya terpaksa menggunakan alat ini pada Miling, Komander. Karena dia hampir memecahkan rahsia kita. Tapi, apa yang kita mau dapat, tak? Tidak, Komander. Cuma sekarang kita tahulah nama dan tempat tinggalnya. Sih! Buat kerja macam bahlul! Sekarang tentu dia sudah berjaga-jaga. Kita tak boleh menggunakan kekerasan. Dan kita tak boleh menggunakan apa-apa lagi dekat rumah dia. Komander, sejak dia itu kan ada girlfriend. Tak mungkinkah perempuan itu tahu apa-apa urusannya? Number 4. Yes, Commander. Mana kapal-kapal dekat canggih itu? Jalankan plan nombor 3 dan 4. Zarina, I have to go now. Will you please take over? Okay, come on girl. Position. Take your places. Okay, are you ready now? Remember, to the count of 8. Right, then 4 and 4 backwards, okay? Yes. Come on then, ready? Success. Standby plan nomor 4. Standby plan nomor 4. Sudah engkau suruh band dan kereta itu supaya ditinggalkan jauh daripada sini? Sudah, Komander. Masuk. Baik, Komander. Bagus. Hantar dia ke bilik X.
Munah. Jangan takut, Cik Munah. Kalau awak boleh menjawab pertanyaan saya dengan jujur dan betul, awak akan selamat. Siapa kau? Dan di mana aku? Tak payah awak tahu saya siapa. Awaklah yang patut memberitahu saya. Sudah berapa lama awak kenal dengan Jeffrey Zin? Lebih kurang setahun. Apa pasal kau mau tahu? Apa pasal kau mau tahu? Kau tahu apa pekerjaan dia yang sebenarnya? Dia wakil insurance. Itu kita tahu. Kita mau tahu apa pekerjaan dia yang sebenarnya. Kau mesti tahu dia ejen kerjaan mana. Dan apa rahsia-rahsia kita yang ada pada dia. Aku tak tahu. Aku tak tahu. Kau tak tahu? Kau rasa ini? Kau fikir betul ke dia tidak tahu, Ratna? Kalau dia tahu, sudah tentu dicakapkannya. Nombor 4. Yes, mana? Ganti Miling. Kalau awak mau Munah dikembalikan dengan selamatnya, kita mau jumpa awak dekat dok kapal Tanjung Ru pada tengah malam ini. Buka channel X kalau nak tahu apa yang terjadi pada Munah. Tengok, aku boleh buat lebih kejam dari ini. Semua tergantung kepada engkau, Jeffrey. Ingat, datang ke tempat yang dijanjikan. Jangan bawa senjata. Kau datang seorang saja. Lagi satu syarat perjumpaan kita malam ini. Kau mesti bawa barang yang kau ambil dari orang yang mati di pantai Tangi tempoh hari. Ingat? Sekarang dia orang ingin nak jumpa aku pula, ya? Ini hanya elah untuk merangkap kau saja, Jeff. Saya setuju dengan Tina. Baik, jangan pergi, Jeff. Ya. Aku pun tahu ini adalah satu perangkap. Tapi aku perlu pergi, Ed. Kerana si Munah, ke? Bukan kerana dia saja. Aku pikir ini sajalah jalannya kita boleh masuk ke sarang gerakan sulit itu. Ya, saya tahu, Jeff.
Kalau dah begitu caranya, kau mesti pergi, Jeff. Ya, aku mesti pergi. Baik, saya serahkan barang-barang yang perlu kau bawa. Karena si Mona, kelautan api pun sanggup kau kejar. Oh ya, Jeff. Kalau kau pergi, jangan bawa kereta sport kau. Sebab musuh kita dah kenal dengan kereta itu. Kau mungkin diambush di tengah-tengah jalan. Ya. Aku bawa kereta siluman hitam itu. Engkau bawa JZ-1. Sebab kereta itu lengkap dengan alat-alat penjejak, kan? Right, Jeff. Merajuk, ya? Jeff. Ya? Ini kamera lighter yang kita dapat dari Ali dulu. Tapi sekarang bukan kamera lagi. Jangan buka. Berbahaya. Ini, di kepala pen ni, ada transmitter. Di hujungnya ni, kau boleh gunakan sebagai senjata pistol. Senjata-senjata yang lain terserah pada engkau saja. Aku faham, Ed. Terima kasih. Satu kereta salon sampai sekarang. Seorang perempuan keluar dari belakang keretanya dan lari ke sebelah kiri. Awak janji tak jujur, Jeffrey. Bukankah disuruh datang seorang? Kenapa bawa kawan? Tina! Tengok betul-betul. Kau ada lagi yang mengikut dia. Tina, kenapa kau ikut aku? Sudah. Kita tak mau lama di sini. Mana barang yang kau ambil dari orang yang mati? Ini dia. Apa bendanya? Kamera lighter. Kasih kau tengok. Tunggu dulu kawan. Ikut janji ya. Kau serahkan Mona. Aku beri barang ini. Mana Mona? Nyawanya masih tergantung pada remote control ini. Sekarang bukan hak kau nak memerintah kita. Berikan barang itu padaku. Jeff! Aku mau tengok. Betulkah ini kamera? Nanti botak! Bawa kaitan ini, pergi lekas. Tina, mari! Jaga, Jeff!
Pingsan. Kita perlukan dia hidup. Tetapi sayang, kalau dia sadar, dia tentu tahu apa yang akan terjadi pada diri Mona yang disangkanya lepas lari tadi. Dibawa kedua-duanya. Periksa dengan cukup-cukup. Jangan sampai mereka ada membawa senjata-senjata yang tersembunyi. Tak payah. Bawa. Di mana saya ini? Di surga atau neraka? Tidak dari pun ada. Syaitan pun banyak juga nampaknya. Cium kalau mat bolo. Oh. Namaste, Jie. Awak nih chief cook di sini ya? Eh, bila lagi kita nak makan? Hah? Cium kalau. Good.
Aku sudah tunjukkan rahasia gerakan aku. Nah, sekarang giliran kau pula menerangkan hal diri kau. Hal apa pula, Jendel? Aku tahu kau seorang perisik sulit. Yang aku mau tahu kau kerja dengan kerjaan mana, ha? Kata kau, organisasi kau ini sudah cukup lengkap. Cukup luas. Apa yang kau nak tanya-tanya lagi? Kau jangan nak berolo-olo. Aku mau tahu, apa gambar yang kau ambil dari si mati di canggih itu? Dan apa bukti-bukti gerakan aku yang ada di dalam simpanan kau? Aku dah serahkan benda yang aku jumpa itu pada si botak ini. Tapi dia bahal urusannya. Habis dicanangkannya benda itu. Jangan kau nak memperbodoh-bodohkan aku, Jeffrey. Aku sudah bersusah payah membentuk gerakan rahasia ini. Siapa menjadi penghalang, aku akan hapuskan mata semut saja. Apa guna kau pakaikan gelang ini? Kalau nak bunuh, bunuh sajalah. Kalau bunuh dengan cara ini, too easy, my dear secret agent. Aku mau seksel kau dulu. Aku mau kau terangkan terlebih dahulu. Siapa lagi kawan-kawan kau yang tahu rahasia aku? Walau macam mana kau seksa pun aku tak heran, Wajiman. Cuma aku mau ingatkan kau, rahasia kau akan diketahui seluruh dunia. Kawan-kawan aku akan bertindak dalam sedikit masalah ini. Sekarang kau boleh bercakap besar. Bila kau tengok si Nona Manis ini menjerit sakit, kau akan sanggup bekerjasama dengan aku. Aku pun tak takut menerima seksa kau. Yang kasih muka dengan orang gila. Bawa aku bila es! Selamat tinggal, Mak Jenin. Selamat tinggal, Nona. Dan kau juga. Baru. Perisik sulit, tengoklah di sekeliling bilik ini.
tengok dia, Jeffrey. Sekarang, aku balikkan air ini sebagai asal. Dan aku keringkan air dalam bilik ini. Aku beri tempo kepada kau 30 minit. Selepas itu, kalau kau berdegil, kau terimalah sukses sepenuhnya. Biar 30 jam pun aku tak akan berubah sikap, Wak Jiman. Hei, kenapa kau tak bunuh saja, ha? That's too easy, my friend. Too easy. Ingat, 30 minit. Pikir habis-habis. Oi! Oi, Jandu! Dia dah tak ngintip kita lagi, Tina. Dia kasih kita cuma 30 minit saja, Jeff. Ya, 30 minit. Jeff, kalau aku tak tahan siksanya nanti, kau berilah aku mati dengan senang, Jeff. Tina, apa maksud kau ini? Tolong, bukakan si bajuku. Tina. Bukakanlah. Tina, apa kau buat, Tina? Tengoklah apa yang ada dalam coli ini. Rupanya kau ada membawa pistol dan kompas penjejak ini, ya, Tina? Iya, Jeff. Dia orang tak sangka aku simpan barang tu dalam coli. Siapa barang tu? Kasih balik coli aku. Nanti dulu. Jadi maksud kau supaya aku menggunakan pistol ini untuk membunuh kau? Tapi pistol ini boleh menembak dua kali. Iya, Jeff. Satu untuk aku, satu untuk kau, cukuplah. Kenapa begitu bodoh, Tina? Janganlah kasih putus asa. Dengan adanya barang-barang ini, sudah ada jalan kita boleh hidup lebih lama lagi. Lebih dulu biar aku jahanamkan lens TV kamera ini. Kerja dia nak mengintip kita saja. Sekarang kita mesti buka gelang remote control ini supaya tak boleh digunakan lagi. Boleh ke, Jeff? Ya. Selepas Miling mati, Ed telah dapat mencari rahsia bagaimana nak menanggalkan perkakas ini. Jeffrey, Tina, kalau kau dengar cakap aku ini, lebih baik kau menjawab.
Kalau tidak, aku gunakan remote control ini. Kau berdua pergi periksa my legs.
malam ini kau boleh sampai ke laut. Cari jalan keluar. Lepas itu, kontak dia. Okey, Jeff. Yes. Nanti dulu. Underground? Patutlah susah aku nak menjejak dengan kompas aku ini. Sudah berjam-jam aku berpusing-pusing di sini. Underground itu ada entrance ikut tepi laut, eh? Boleh jadi... Boleh jadi ada lain entrance ikut jalan darat. Walau bagaimanapun, entrance-nya mesti dalam jarak 3 batu keliling dari kompas ini, Tina. Tolak sebelah laut. Kita tinggal mencari ke darat saja. Kita mesti cari ikhtiar, Ed. Aku bimbang, Jeffrey dalam bahaya. Marilah, Ed. Ya, Tina. Mari. Thank you.
Dengar sini. Aku sudah tutup saluran gas. 5 menit lagi, masing-masing boleh buka topeng gasnya. Selepas itu, pergi ke tempat masing-masing untuk diperiksa. Ingat, pergi ke tempat masing-masing untuk diperiksa. Komandan, section nomor 2 sudah siap. Lepas kita periksa orang-orang Seksyen 3, kau perintahkan orang-orang kita mencari mayat Jeffrey dan Tina. Tentu mereka dah mati kena gas racun kita. Baik, ke mana? Bunuh aku, bunuhlah lekas. Ratna pun dah mati. Kalau nak seksa aku pun takkan sempat lagi. Sekejap lagi akan jahanamlah tempat ini. Aku dah letakkan 3 time bomb. Kau taruh bom ya? Ha? Tarap! Di mana kau taruh bom itu, ha? Berdebar! Kau takut mati ya? Kalau kau dah mati, dunia ini akan merasa cukup lega, kawan. Tangkap lekas! Tangkap! Berdebar! Aku percaya ini semua tipu helang kau saja, Jeffrey. Kalau macam mana pun, aku mesti suruh orang-orang aku cari di mana kau letak bom-bom itu. Cari tempat berdebat! Pergi! Tegas!
Biar berapa ramai pun orang mencarinya, takkan sempat. Sekejap lagi, bom nombor satu akan meletup. Komandan. Selesaikan yang itu dulu. Okey. Tina, take care of it. Careful, Jeff. Komandan.
boleh lama lagi di sini. Tempat ini akan meletup. Lekas.